Perjuangan bangsa ini memang tidak diraih secara cuma-cuma. Pasca proklamasi kemerdekaan, di saat upaya Belanda merebut kedaulatan bangsa seiring agresi militer di tahun 1948, di wilayah ujung Pulau Sumatera, sekelompok pejuang dengan gigih dan berani terus berusaha menyuarakan kemerdekaan melalui perangkat siar radio dengan panggilan sinyal Suara Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Merdeka, Radio Rimba Raya, Radio Divisi 10, Radio Republik Indonesia. Dari Bener Meriah Aceh, menggunakan pemancar 1 kW, bekerja pada frekuensi 19,25 dan 61 meter. Pejuang-pejuang tangguh, yaitu West Kuts, Raden Sarsono, Abdullah Arif, M. Syah Asyik, Syaripudin, Ramli Melayu, Syaripudin Taib, Syamsuddin Rauf, dan Agus Sam, serta seorang staf bernama Safari, terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia dalam 6 bahasa, sehingga menyebar ke pelosok dunia. Atas siaran Radio Rimba Raya, Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dan berakhir di Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda tahun 1949. Dengan keputusan, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat.